khawatir dukungannya ke Pak Prabowo nggak Pak Kaisang? Wong jadi ketua PSI kok khawatir, jadi ketua PSI bagaimana selamat gak Mas Kaisang gitu. Bacapres PDIP Ganjar Pranowo menanggapi soal terpilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI yang baru. Ganjar dengan wajah tersenyum juga mengucapkan selamat kepada anak bungsu Presiden Jokowi itu atas jabatan baru yang diamanahkan kepadanya. Saat ditanya awak media apakah khawatir PSI akan mendukung Prabowo di 2024, Ganjar dengan ketus menegaskan bahwa dirinya tak khawatir. Ganjar heran apa yang perlu dikhawatirkan, karena Kaisang jadi PSI harusnya diberikan selamat. Sebelumnya, Kaisang mengakui dekat dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Sementara Ganjar Pranowo, dia berseloroh hanya bertemu capres yang diusung PDIP itu di konser grup musik Dewa 19. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mas, ngobrol mas tadi mas, yang di DPP mas, apa lagi mas? Ngobrolin apa mas? Rakeras ya mas, persiapan rakeras mas. Mas, persiapan rakeras kah tadi? Ya mas, oh, soal rakeras ya mas. Mas, soal Ibu Mega sama Pak Prabowo duduk semeja mas. Ada tanggapan mas, Mas Ganjar? Kan lagi rame juga, Mas Ganjar bakalan berduet dengan Pak Prabowo nih. Tadi Ibu Mega duduk dengan Pak Prabowo, tanggapannya gimana mas? Tanggapannya gimana? Ibu Mega duduk dengan Pak Prabowo di tengah isu duet di Hari Nasional Arab, mas. Kemarin. Tadi malam. Ibu Mega duduk semeja dengan Pak Prabowo. Bagus kan? Ah, bagus kan? Kalau para pemimpin duduk bareng kan bagus. Mas, ini sama dengan presiden mana, mas? Hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara. Mas, kalau yang itu PSI, tanggapannya PSI gimana, Pak Ganjar? Ya, selamat untuk Mas Kaisang. Ada khawatir dukungannya ke Pak Prabowo nggak Pak Kaisang? Ya itu tadi sahabat Kompas Kom. Jawaban ini bang? Ya ada kan? Itu tadi sahabat Kompas.com udah stop sama Mas Ganjar baca pres PDIP. Itu terus berita-berita Kompas.com. Amin. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD-DPW mengarahnya kemana.